Jam 13. Pemungutan suara untuk Pilpres tanggal 8 Juli ini kita tutup. Saya hanya ingin mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang luar biasa kepada teman-teman seperjuangan. Hormat saya kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan suaranya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden hari ini. Tapi tetap saya letakkan bahwa kami semua masih menunggu hasil perhitungan dari KPU hingga pada saatnya nanti menurut undang-undang disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia.